Sinetron ABG Jadi Manten yang tayang di SCTV kini sudah memasuki episode ke-150. Kesuksesan sinetron tersebut yang berhasil mempertahankan tingginya rating dan share hingga episode 150 tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemainnya. Tak terkecuali Handika Pratama yang baru bergabung di 10 episode terakhir. Meski baru bergabung, namun rasa bangga dan senang itu tak lepas ia rasakan. Lantas, seperti apa pemeran Handika Pratama di sinetron tersebut? Di sini gue tokoh baru, jadi ada plot baru gitu di sini. Jadi ceritanya si Donanya ini yang tadinya suka sama Wendy ada konflik sama gue gitu. Jadi kita punya tracking baru sendiri. Mereka kan lulus SMA dan mereka masuk kuliah kan. Nah, mereka masuk kuliah dan ketemu gue di kampus itu. Bergabung di saat sinetron ABG Jadi Manten menginjak episode 100 lebih, tentu memberikan tantangan tersendiri bagi Handika. Ia dituntut untuk bisa lebih menaikkan rating sinetron tersebut. Beruntung, kemunculannya di sini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat atau penonton setia ABG Jadi Manten. Sebenarnya sih ada plus minusnya. Minusnya adalah berarti kan dituntut biasanya masukin toko baru untuk meningkatkan share dan segala macam kan. Nah, di sini alhamdulillah kemarin ada beberapa toko baru sih yang masuk dan alhamdulillah respon dari masyarakat juga baik, dari ABG Manten Lovers ya namanya itu juga baik. Jadi senang aja sih di sini dihargain, jadi bisa bergabung sinetron ABG Jadi Manten.